mal como político grande o nada. Está tan parejo. Titi, como político que o nada. Está tan parejo. Se lo va a decir, vaya, se va a dar a mí. Ese es uno que tiene que estar con ¿Tiene? Jadi, logika tu dia nak oyak, nak oyak dia punya-punya. Rupanya Farhan ni, branding dengan coach dia. Kemudian, Farhan lah juara Azizi dengan Indra. Indra dan Farhan ni memang tak boleh cakap. So, saya kata saya tak ada masalah rasa player nak tubik. Sebab bola ni kita tak caya dia nak paksa saya kata. Lagi pun paksa apa, mengenai gaji, RM7,800. Lama nak mari datang, Badrul Bakhtiar nak mari, Syafiq Rahim nak mari dia tanya saya. Kalau mari ke Kelantan, boleh main first level kerja. Kata Syafiq, saya tak nak, jamin saya kata. Oh Syafiq, ha? Sebab nice. Position kita, first level kita semua ada. Kita buat tu, hot super sub. Akmar, kita drop, Hairudin. Bukan drop juga, saya kata, nak duduk di Kelantan pun boleh, nak pergi pun boleh. Tapi juga pasal sebab dia pun ada jasa dengan kita. Kita berok lah. Kalau kita berok betul, orang kita je. Halik, Surati dengan Cik Isam Berdeh. Memang kita tak sibuk masa dia lah. Dia pun berumur dia kan. So masa tu kalau dia royak siapa-siapa, kita boleh ambil macam Syafiq Rahim. Jumpa lah saya, jumpa Satya. Oh, tapi saya tak lebih jamin kata nak duduk first level. Sebab position you tak ada kan. Oh, ada first level kita, kena fight lah. Dan dia pun tak siap mari. Tak siap mari kalau tak dapat main first level. First level kita memang penuh. Kita fikir tak perlu ambil pemain-pemain yang oh, kena tinggi, cukup dengan ada. Kita nak latih Ramsu, Nisak, Kau Zona, masuk. Mesti bawa ni kita forward ramai kajok. Nisak dan Ramsu tak ada chance nak main sekarang. Itu cara kita, strategi kita. Jadi pemain-pemain, kenapa tu? Fairul Wahmi. Apa tu? Bila learning baru ayat tak sih. Kita hunga balik ke remuk. Tak ada pun dia ada lah. Sayang tak kot. Dia kalau kita teruk ambil juga, kita pula jadi buat potiti juga. Tangan peraturan juga. Tak boleh. Tinggal berapa hari? Dua hari dah. Dua hari. Oh, 15 ni dah. Nak tak mana lah ni? Tak ada. Kita telefon lah. Tak boleh buat tak. Orang sayang tak kot. Maka saya ada ni kita bimbingnya ke siapa? Itu budak Jum. Dia ada kontrak dengan kita. Saya tu fikir kalau saya pergi pun dia duduk kia. Tak ada main lagi dengan Kelantan sebab hoki kem lah. Jadi kalau kita retail pun hanya dia. Tapi dia ada kontrak dengan kita. Sebab saya kata tawar sama juga. Jadi saya kata okey lah. You cari saya pergi dia. You kia. Macam Titi kalau nak budak tiga orang. Kita boleh bagi loan. Tiga orang ada kontrak, kata dia nak minyak tau. Kita punya tiga orang yang bisa ataupun dua orang. Boleh bagi dulu. Jadi saya ada ni kita dulu ke siapa. Sebab kalau duduk lagi, kita pun kita tanya ataupun tak boleh main kan. Dan ni lah tempat Indra tu boleh sama dia nak kata kita. Dua hari tu dah nak pening. Saya tak panah ke lah, saya panah. Dia mau lari menyebab ke saya, tak boleh saya ganti. Dia nak gitu. Tak kisah sangat dia nak gitu. Ada pergi dua penonti kita dua bulan sebelum tamat season. Dia ya. Dia tak saya sambung. Tak apa. Kita boleh cari dia. Kejut. Ah, jadi lah ni. Bila dia pergi dengan cara lagi tu. Ah, gapa tindak kaya kita. Aduan pun dia tak bisa status. Apa isu lesen dia siapa nak buat lebih. Tapi dengan kita, kita tak sihat. Untuk nak main kita, saya tak sihat. Oh, tak sihat. Tahu pun angan. Sama ada kita bui dia pergi ke Terengganu. Dengarkan Terengganu sanggup ayah. Atau dia digantung tu ya.
Kata kaki buat kata kata tegak dah. Sebab kalau tak buat lagi tu lah, kan lain buat lagi tu lah. Kalau betul lah macam pula ni, senek lah saya nak mah putih lain. Kita cari PT sikit, kita ni beli key player pasal kau kita rasa cabar daripada kita. Katalah, pergi sembilan, kunci dia duduk pada kembar tu kan. Kita ni beli kembar. Beli tiga pak orang, mah putih macam kita kena learn ni. Bila tak ada tiga orang, first eleven, nak cari pekan, munculnya kita ni, hidup bang. Saya dah tengok Indra menurun sebenarnya. Kalau ikut lagi tak lagi. Prestasi dia menurun banyak. Dia macam dah habis tak. Dia memang tak lagi lah. Sebelum kata Amir, sudah audience sudah. Dia menurun dah. Kita mari tu. Dia naik kan. Jadi Farhan mentik. Performa dia mentik. Azizi performa bagus. Tapi pala otak dulu. Display. Oh, disiplin ni tak ada pendidikan. Ya, jadi bila kita nak kati dia nah, boleh cari kati. Tapi masa tu saya rasa tu Popo ni Mata Farham umur-umur nak lubit ni terngantuk kan. Tahun sebelum pun dah ni. Tapi dia organik lah Pak. Dia organik lah, Pak dia nak balik organik. Saya tidak nak keras sangat nak balik ke video kan. Sebab tu lah saya pergi ambil kes Oli dengan Irwan Roya tu apa. Muncul ke ambil. Sebab dua-dua ni position Farham dengan position Indra. Orang kata, jadi, kalau ni kita ambil tempat hal lima orang kita dulu, kita ambil tempat dia. Jadi bolehlah kita, kita polish lah benda ni. Sebab Irwan skor banyak, go mana Indra? Musim apa? Oh, iyalah. Irwan Raya skor 7 ke berapa? 7. Liga Super 5. Liga Super 5, dia sebelah asal semua kita. Ada maknanya dia lain rekod scoring tu, dia main dengan team yang tak ada penyokong sepanjang Johor. Kita rasa kita boleh gila, boleh skor lebih banyak gol lah. Lepas tu dia lebih muda. Muda Kelantan. Kelantan. Dan dia sekali dengan Mak Yu masa di sekolah sukan dan semua dulu. Dan kita tengok rekod dia tu. Kelantan jiwa dia lain sikit. Kita rasa kita boleh gila. Kita boleh gila. Sekali dengan Syakir ke apa, ada gambar baru, gambar lama. Tak ada lah, Kelantan semua gaji RM12,000 dah berlaku. Lepas tu umur RM25,000 berlaku. Jadi saya tengok-tengok, ada bagusnya juga. Cuma jurai gaji tu jadi rapat dah lah. Lepas kita naik berlaku kan. Naik berlaku, super ni tak ada, jadi gaji tu dia hampir sama. Laki bagus lah dari segi. Warna bui ke tak? Kita tak putus lagi. Sebab video tak boleh lagi. Benda tak ada gapo gitu hak kemagegel tu. Ah, kemar tu tak betul. Dia tak tahu mana. Tak tahu lah mana dia kata bonus bayar tak ada. Mana ada bayar bonus. Terseri. Dia minta pergi ke player sign tu. Pergi sign fee. Dia pergi sign pay. Ambil binti. Binti gini tu juga. Kalau dia sign dengan kita, kita pergi juga. Hak bayar tu sign fee. Dia takut bayar-bayar tu. Jadi macam bonus. Kita belum bagi lagi. Nak bagi mana PT bonus tak ada lagi. Minta perhatian. Bayar ke apa? Penumpang Syoleha Ahmad. Penumpang Syoleha Ahmad. Dan penumpang Adli Arfan Syafiq. Penumpang Adli Arfan Syafiq. Kita silakan ke balai lepas pintu P6. Pintu P6 untuk penerbangan segera. Terima kasih. Point ya. Banyak satu yang tak tahu ni dah ambil Pati jadi pada kawin. Pelih nyanyi sekali. Kenapa apa wajib? SL. Bila benda jelek, seru. Pati kena. Ya, asal lagi. Apa boleh.